Hai hai hai, welcome back with High End Indo. Dan kali ini aku mau nge-battlein lagi. Tara, ada dua tim monogram yang keren banget di sini. Nah, di video sebelumnya yang ini aku udah pernah nge-reviewin yang navy camera bag, dan emang navy itu super duper langka, jarang banget selnya. Nah, selain yang warna navy, ada juga keluaran tim monogram Jaguar itu yang warna yellow. Kemudian ada hazelnutnya, ada juga yang claret atau maroon, ada lagi yang warna black, perpaduan black dan brownnya, dan macam-macam kombinasi variasinya. Nah, hazelnut ini termasuk yang most wanted karena warnanya itu netral dan soft banget. Jadi kalau di soft lemon itu kayak tiramisunya gitu, guys. Nah, oke, kali ini kita akan langsung ngebattlein tara si adjustable shoulder bag di monogram yang Jaguar dan yang tote-nya. Keren banget kan? Nah, selain kamera bag, tote dan adjustable ini, tim monogram juga ngeluarin banyak seri ya, seperti barel, ada juga yang bucket bag, kemudian ada perinya juga yang tote large peri tim monogram Jaguar. Jadi kalian bisa nemuin dari berbagai versi style bagnya yang ada di monogram Jaguar. Jadi guys, kalau kalian dengar itu namanya Jaguar, itu sebenarnya itu istilah dari bahannya sendiri. Ini kalau yang seperti kanvas yang di bordir logo itu disebutnya Jaguar, dan ini ditemuin istilah ini di berbagai brand. Jadi yang menggunakan istilah Jaguar ini juga macam-macam ya, di Gucci juga ada, di Coach juga ada. Intinya yang bahan seperti ini itu namanya Jaguar. Logonya sendiri bisa macam-macam tergantung brandnya. Kalau di Coach dia Jaguar tapi bentuk sisi gitu. Nah, yang ini dia bentuk logo di double T khas Storybirds-nya. Nah, kita mulai dulu dari yang tada, ini banyak banget yang penasaran. Jadi guys, Highender ini berdasarkan kodenya atau tagnya namanya T Monogram Jaguar Adjustable Shoulder Bag. Nah, ternyata dia nama warnanya adalah hazel ya. Mungkin sebagian kita taunya ini namanya hazelnut, tapi di tagnya tulisannya hazel. Dan si adjustable shoulder ini ada dua size, ini yang mediumnya dan ada lagi yang smallnya. Yang small itu hanya sekitar 19 cm, lebih mungil jadi dia. Nah, kalau ini dia lebih medium size, lebih roomy ya, kalian bisa banyak bawa lebih banyak barang. Nah, oke, dari penampilannya depannya sendiri seperti ini ya, Hendra. Jadi dia logonya itu mungil dan hardware gold. Kemudian di sini ada ini ada 1, 2 yang kelihatan bagian bawah, bagian atasnya itu yang kelihatan full ada 1, 2 ya. Ini urutannya 1, 2, di tengah-tengah ada 1, 2 juga. Nah, ini kalian bisa bandingkan kalau yang misalnya ntar ada ngaku-ngaku ori, kalian bisa cek nih jumlah yang fullnya itu diamond T monogramnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang pas tengah dan full. Nah, dari bagian pinggirnya sendiri dia ada liningnya dari leather, warna hazel. Dan yang bikin manis itu ada ininya guys, jadi dia ada jahitan dengan warna krem di kulit yang warna hazelnya. Nah, di bagian belakang sendiri seperti ini ya. Seperti biasa tagnya ini nyantolnya ada di bagian ini, kalau dibalik di bagian kanan, tapi kalau hadap depan dia selalu di bagian kiri tas. Ini sudah menggunakan tag yang baru ya, karena rata-rata ini sudah di keluaran 2020. Nah, bagian belakangnya itu polos manis aja guys, jadi full seperti ini ya, full T monogram, nggak ada zipernya. Nah,
bagian atasnya seperti ini, ada dua kait. Nah, kaitnya ini ada ukirannya ya, Hender nih, kalian bisa lihat ini ada tulisan T. Ya. Di dua sisinya ini ada ukiran T dan di sini juga ada T. Ya. Jarang-jarang dia ada ya. Selain di situ, di kaitnya ini sendiri nggak ada polos ya. Biasanya ukiran T itu ada di bagian dalam sini, guys. Yang circle-nya ini. Nah, ini enggak ada, jadi dia justru ada di bagian sininya. Oke. Nah, untuk bagian sampingnya dia seperti ini. Dia dari suede ya. Jadi keren banget ini, seperti yang model Lilleville itu, dia pinggirnya ada yang kombinasi sama suede leather. Bagian kanan kirinya dan bagian belakangnya atau bawahnya ini juga dari suede yang terdiri dari dua kompartemen. Nah, dari strapnya sendiri ini modelnya shoulder bagnya, tapi bukan yang kayak chain kayak flaming atau soft flaming, dia dari strap ya seperti ini. Sama yang dengan kamera bagnya kemarin juga menggunakan strap lebar. Nah, untuk yang leather strapnya ini dia menggunakan strap motif bahan polos seperti ini, dan dia lembut banget bahannya. Ini kombinasi navy sama hazel ya warnanya. Terus di bagian sini ada ukiran double T-nya, dan ini ada jahitan yang super rapi di leathernya ini sendiri. Kemudian di sini nggak ada ukirannya ya, Hender, jadi nggak kayak Coach ataupun Marc Jacobs ataupun Michael Kors, biasanya dia di logamnya ada ukiran. Nah, kalau Tory Burch ini nggak ada, yang seperti aku bilang dia sangat sedikit nyiriinnya, cuman ada di sini aja, di sininya juga nggak ada. Nah, ini kalian bisa adjust panjang pendeknya untuk sesuaiin kalian mau pakai model shoulder atau crossbody. Oke, nanti kita lihat pasti pakainya. Nah, dadah, bagian dalamnya kayak gini ya. Semuanya udah square magnetic untuk closure-nya. Nah, ini bahannya udah full leather. Di bagian dalamnya pun udah full leather ya, guys. Ini udah nggak pakai bahan yang canvas lining, tapi ini sudah full leather. Bagian dalamnya itu terdiri dari paling depan ada kompartemen yang cukup lebar. Kemudian first main compartment, kemudian compartment with zipper di tengah, kemudian ada second main compartment, dan di belakang ada compartment lagi. Jadi lumayan banyak ya guys, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, serumi ini kalian bisa masukin apa aja, dan ini sudah tidak pakai logam, ini pakainya ukiran tulisan dengan tinta gold lining seperti ini ya. Dengan tinta gold tulisan Tory Burch aja, tapi langsung di leathernya. Nah, kenapa ini juga mahal ya? Ini butiknya sekitar 12 jutaan. Untuk onlinenya pas sale, misalnya kita dapat sale dari US atau dari Europe, itu bisa lumayan lah. Pasarannya masih di atas 7 juta sampai 8 juta kalau lagi sale. Jadi mahal karena memang materialnya udah full leather bagian dalamnya, dan luarnya juga ini lining-liningnya juga leather. Itulah kenapa yang membuat si T monogram ini mehong ya kan guys. Jadi emang designer bag US yang cukup lagi ngehits ya si Tory Burch ini ya. Terus kita sebelum kita pakai, kita bahas dulu si tote. Jadi ini ukurannya sendiri ya guys, ini 27 cm yang medium, kali tingginya itu 17 cm dan lebarnya itu 8 cm ya. Sementara yang tote ini dia memang lebih besar, walaupun ini namanya mini tote. Jadi dia ada dua seri, mini tote-nya dan large tote. Ini mininya aja ini udah 30 cm panjangnya, 30 kali tingginya itu sekitar 24 cm. Kemudian lebarnya ini lumayan gede ya guys, ini ada 15 cm-an. Nah, ini sangat roomy. Dan dia seperti tote pada umumnya, dia dalamnya ngeblong. Ini kita akan bahas dulu dari bagian depan. Nah, bagian depannya ini bedanya dia circle-nya dia lebih besar ya, Hender. Dia
diameter timonogramnya ini 4 cm, sementara yang di sini dia lebih kecil, dia 2,5 cm. Ini kalian bisa lihat bedanya ya. Untuk yang shoulder bag ini dia 2,5 cm, yang tote ini lebih besar 4 cm. Jadi ukuran T-nya itu juga tergantung desain masing-masing. Untuk yang barel itu ada dua tipe, yang mini sama medium barel, itu pun beda. Untuk yang medium barel dia itu circle-nya lebih besar-besar yang 4 cm, tapi yang mini barel dia pakai yang kecil-kecil 2,5 cm diameternya. Oke, ini bagian depannya seperti ini. Jadi dia ini bisa diserut. Memang closure-nya itu cuma pakai serut aja. Nah, serutnya ini dia ada hardware yang lucu banget sih ini. Jadi dia menonjol, terus dia ada T yang menonjol. Ini bisa dipencet ya, ini bisa dipencet seperti ini, dan kalian bisa tarik untuk mengencangkan sehingga di bagian atasnya tuh biasanya dia akan kayak bucket bag, dia nutupnya lebih berkerut gitu, dikerutin terus dikencengin. Nah, seperti itu bagian depannya ya. Jadi dia terdiri dari ini, bagian tengah ada 1 2 3 full T monogram diamondnya. Nah, kemudian bagian sampingnya dia seperti ini ya, simple. Di bagian belakangnya juga simple, enggak ada zipernya, full logo T monogram, dan semua rata-rata T monogram itu dia lining-liningnya aja ya, yang leather sama strapnya. Ya, seperti ini. Nah, ini seperti biasa tagnya nyantol di sebelah kiri tas. Nah, kalau kita cek bareng, ini tulisannya T monogram Jacquard small tote yang warna hazelnut. Kalau yang di adjustable itu tulisannya hazel, kalau di sini hazelnut, tapi sebenarnya warnanya sama aja sih. Sama-sama seperti ini coklatnya. Nah, bagian bawahnya sendiri dia ada kaki-kaki hardware-nya yang warna gold juga, dan dia udah full leather ya. Semewah ini ya kulitnya ya, dan ini lembut banget kulitnya. Nah, bagian strapnya kalian bisa adjust juga. Jadi yang bagian belakang itu dia kombinasi ya. Kalau yang depan itu sisi satunya nggak bisa di-adjust, hanya yang sisi kanan. Kalau bagian belakang juga yang satu tidak bisa di-adjust, tapi yang satu bisa di-adjust. Jadi kalian cukup dua kali aja untuk memanjang pendekkannya, disamain ya depan sama belakang, tingginya sama. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Tara. Jadi dia so roomy, dia ada satu kantong besar di bagian belakang, kemudian main kompartemennya gede banget, kemudian di sini polos ya. Yang di sisi depan ini dia nggak ada kantong. Untuk materialnya sendiri dia menggunakan sweat, udah leather juga, cuman bedanya yang ini lebih apa, mewah, dia pakai yang sweat material leather, sementara kalau yang adjustable dia pakai yang soft leather. Jadi dua-duanya sama-sama full leather ya, cuman beda jenis kulitnya aja. Nah, bedanya di samping sini dia ada selain ada big compartment-nya, itu juga ada compartment with zipper-nya. Ya, ini ada zipper, dan di bagian depannya lagi ada kompartemen yang ada leather. Jadi ini untuk kayak naruh kartu-kartu, ini bahannya yang paling depan ini leather kecil, kemudian di belakangnya zipper, kemudian di belakangnya non zipper. Nah, ini kalau yang ini menggunakan logam ya, Highlander. Nah, masih menggunakan logam batang torisan ukiran Tory Burch. Itu bagian dalamnya, dan aku suggestin seperti biasa kalau kalian pakai yang tutut gini, selalu gunakan organizer, dan yang lebih baik ada zippernya juga. Intinya sih supaya nggak langsung kontak sama si kulit sweatnya ini, jadi biar nggak sayang gitu kotorannya kalau langsung kena sweatnya. Nah, secantik ini ya Highlander, lucu banget sih, dan ini masih jarang banget di pasaran. Dan jangan lupa untuk selalu cek di dalam ini, di dalam all Tory's bag itu selalu ada tag-nya ya. Jadi kemarin ada yang nanya di komen video, untuk Eleanor ada nggak sih logo putihnya di dalam, kemudian untuk yang
outlet-outlet Britain, kemudian semua lah ya, sampai dompet Tory Burch itu selalu ada label putih di dalamnya. Nih seperti ini ya Ender. Nah ini kalian fungsinya bisa ngecek made in-nya sama dia produksi bulan tahun berapa. Nah kayak gini. Untuk yang di atas tahun 2020 pertengahan, dia sudah pakai yang warna putih kayak gini, bukan yang transparan lagi. Nah, tapi yang sebelumnya sampai tahun 2014 itu dia masih yang transparan. Nah, ini ada kode seri sama ada bulan tahun pembuatan dan made in-nya. Kalau yang ini made in Vietnam. Jadi intinya sih ada beberapa negara yang memang di tunjuk untuk memproduksi tas-tas Tory Burch. Jadi selain China ada Vietnam juga. Jadi don't worry ya guys, kalau kalian misalnya dapetin kok Vietnam atau kok bukan China gitu kan. Yang penting itu ciri lainnya sama, tagnya sama, terus tulisan fontnya pun di made in-nya juga sama, dan di label tagnya juga sama. Nah kalau untuk ini ada tambahan tag lagi guys, seperti ini. Jadi ini tulisannya di monogram, it's all in the detail ya. Jadi kemewahannya itu memang di detail ininya, jacquardnya ini ya, ya seperti ini. Jadi memang cantik banget. Nah sekarang kita akan lanjutin gimana tampilannya kalau dipakai. Nah tote ini dia cuma bisa dipanjang pendekin di satu sisi, tapi depan belakang. Jadi memang dia fungsinya pure tote bag. Nah tote bag ini bisa diserut sampai menutup ya. Nah seperti ini. Nih kalau kalian bisa juga handbag-in kayak gini, tenteng aja atau santai-santai kalian jinjing biasa ya. Ini simple banget sih untuk daily, keren juga sih untuk ke kantor, untuk yang jalan-jalan santai ke mall. Ini bisa di tinggal dikencengin atau dikendorin biar dia nanti bentuknya lebih lucu lagi kalau kalian kerutin gitu. Nah sementara kalau ini bisa kalian panjang pendekin ya. Nih kalau misalnya untuk shoulder biasa, nah ini untuk penggunaan shoulder bag biasa, kalian bisa adjust lagi karena ini nggak ada lubangnya, jadi fleksibel. Kalian mau sampai mentokin sependek ini pun juga bisa ya. Misalnya kalian mau pendekin sampai seketiak ya, oke juga nih. Kalau misalnya kalian mau lebih elegan, lebih klasik, ini bisa ditenteng maksimal, dipadetin, dipentokin panjang strapnya sampai sependek ini. Nah kalau kalian mau agak panjang bisa juga seperti ini tuh. Jadi dia lebih casual ya kalau panjang, atau kalian juga bisa pakaiin untuk crossbody ini. Kalian bisa adjust sesuka hati kalian. Nah seperti ini ya Highender tuh, lucu banget kan. Nah jadi tinggal lengkapi koleksi kalian, mana yang kalian belum punya, apakah kalian belum punya tote-nya atau adjustable shoulder-nya atau barel-nya, dan juga ada yang mini tote-nya juga ada. Jadi don't worry be happy, City Monogram ini ngeluarin berbagai style bentuk tasnya yang sesuai dengan kebutuhan kalian, dan warna-warnanya pun variatif banget gitu. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe our channel, click this button here, and also follow our Instagram @highendindo. Thanks for watching, bye.